Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa berjumpa dalam kondisi dan keadaan kesehatan dan diberikan kenikmatan baik maupun iman. Dan juga selawat serta salam kita aturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan menantikan syafaat dari beliau dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Dan juga kepada semua saudaraku dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga diberikan kesehatan, dianugerahi rezeki yang lancar, halal, barokah, dan juga dimudahkan segala urusannya. Kepada semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih jomblo, semoga cepat mendapatkan pasangan dan segera menikah. Dan juga pada kesempatan kali ini, mumpung saat ini sedang di bulan Dzulhijjah, bulan itu Idul Adha, kurban, bulan haji, kita akan mencoba melihat dari kacamata isi goibnya tentang kondisi para jamaah haji yang menunaikan haji. Ada sebuah cerita yang konon katanya pergi haji tapi tidak bisa melihat Ka'bah, tidak bisa melihat Baitullah. Nah, ini sebenarnya ada. Padahal pergi ke tanah suci menunaikan rukun iman, tapi kenapa kita bisa melihat Ka'bah? Nah, ini pertanyaan yang di luar logika dan tidak bisa dipikir dengan akal. Kita akan coba berkomunikasi dengan gaib yang mengetahui dan mau bercerita tentang hal tersebut. Ini ada apa di balik semua itu? Ada apa kok sampai kita bisa melihat dengan mata telanjang ini? Kenapa? Nah, langsung saja kita hadirkan mediator kita, Pak Yunus, monggo. Gimana Pak Yunus ya? Siap. Ya. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya dulur-dulurku semuanya agar proses mediator ini berjalan lancar, mudah, dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan salah satu jin muslim yang mau bercerita secara detail dan mengetahui tentang seseorang yang naik haji, menunaikan ibadah haji, tapi tidak bisa melihat Baitullah. Haji muslim yang mencari, saya minta hadirkan salah satu jin muslim yang mau bercerita naik haji tapi tidak bisa melihat Baitullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan silakan masuk ke tubuh mediator. Allahu bersama Yusuf. Yusuf bersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk
memproteksi dari segala penyusup-penyusup. Seperti biasanya, monggo diucapkan dulu 2 kalimat syahadat dan 3 kali sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tadi ketika sopan saya menghadirkan jenengan sini, mungkin jenengan punya tugas atau punya sedang wiritan. Mohon maaf jika mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini kalau boleh tahu, ini saya dengan siapa, dengan golongan apa? Saya dari golongan jin. Jin yang sudah lama masuk Islam. Tadi, nah ini biar lebih enak lagi ngobrolnya, biar lagi diskusinya. Ini saya panggilnya apa? Ya, panggil saja Mbak Abdullah. Mbak Abdullah, alhamdulillah. Mbak Abdullah, tadi posisinya di mana? Di tengah-tengah atau di pojok itu sama saja. Karena saya sering setiap mengelilingi atau berjalan, saya pun mengikutinya. Saya disebut juga sebagai jamaah di situ. Kalau memang waktunya untuk berkelilingi, ya saya ikut berkeliling. Apapun aktivitas di situ, saya pun mengikutinya. Kalau memang sudah waktunya malam atau menjelang istirahat, saya selalu berzikir. Mbak Abdullah, ini saya mau bertanya. Yang menjadi pertanyaan di benak pikiran saya itu, ada salah satu haji yang sedang menunaikan ibadah haji, tapi kenapa tidak bisa melihat Baitullah, tidak bisa melihat Ka'bah? Nah, itu hakikatnya ada apa kok sampai tidak bisa melihat dengan kasat mata? Monggo silakan cerita. Ya, terima kasih. Memang saya perlu mengingatkan ada umat manusia atau jamaah yang masuk dan ikut haji. Memang baru-baru atau beberapa minggu yang lalu pun ada, dan banyak pun kejadian-kejadian keganjalan atau keanehan bagi umat manusia yang nyata atau dapat melihat. Tapi bagi saya tahu semuanya itu. Semuanya dari ulah atau perilaku manusia atau jamaah orang itu sendiri di waktu sebelum dia masuk ke jamaah haji situ, ke tanah suci itu, perilaku yang pernah dilakukannya akan muncul dan wujud, akan membalas semuanya di waktu di tanah suci itu. Seperti mendapat balasan langsung gitu. Ya. Ini kalau boleh tahu, Mbak, ini perilaku yang jenengan maksud ini perilaku yang bagaimana? Ya, yang baru-baru ini terjadi. Ada orang
yang tidak bisa melihat, ya seperti yang tidak bisa lihat pada manusia-manusia normal seperti biasa. Sebenarnya itu bisa dia melihat, cuma karena tidak lakunya atau berlakunya dulu. Perlu saya katakan perilakunya tidak apa-apa. Ini agar semua saudara-saudara kami itu yang akan pergi ya, itu memperbaiki harus disampaikan. Ya, monggo. Karena kalau tidak bisa terus berterusan. Kasihan. Jamaah haji akan melakukannya pada ibadah suci dan sia-siakan. Ke jamaah haji atau ke tanah suci itu tidak bisa melihat. Betul. Yang ada di situ. Ya enggak apa-apa, silakan. Perilakunya yaitu contohnya orang yang tidak bisa melihat itu memang adalah sebuah balasan. Karena perilakunya sejak di luar tanah suci yang dilakukan adalah matanya sering diajak untuk melihat kemaksiatan. Oh. Itulah yang pertama yang sangat dahsyat. Sering sekali. Selain itu, mata itu yang sudah melihat bahwa itu ada kebohongan atau yang sirik-sirik malah dibiarkan atau tidak mau membantu atau memberikan saran. Tapi mata ini tidak bisa diajak kebaikan. Jadi karena ada hal kesirikan tapi malah dibiarkan atau malah dibantu begitu. Malah tidak berikan saja. Penyematan itu sering dibuat. Yang utama itu kemaksiatan. Itu yang paling utama. Itu yang paling dahsyat. Dan itu tidak satu dua kali. Mungkin setiap hari dia melihat kemaksiatan itu. Tapi dia membiarkan, malah keenjoyan, malah keasikan. Jika melihat itu, itulah balasannya di waktu tanah suci. Nah, terus kalau gini lah, antara perbedaan antara yang berangkat naik haji, berangkat ibadah haji menggunakan uang haram dan uang halal, ini perbedaannya seperti apa jika sudah di tanah suci ini? Itu juga pengaruh sama saja. Jika uang yang dipakai untuk jamaah haji itu dari hasil kemaksiatan, hasil penipuan, hasil orang lain, belum tentu orang lain itu benar. Uang dari mana pun tidak tahu akan menerima akibatnya di tanah suci. Contohnya di sana akan mendapat balasan atau peringatan adanya sakit, juga bisa dihilangkan dari krunya, itu pun ada. Itu dari wakar sendiri. Ini bahkan ada juga yang saya dengar ini katanya saat berangkat dalam keadaan sehat, tapi setelah tiba di tanah suci sakit. Tapi setelah pulang lagi sehat lagi. Nah, ini ada apa ini? Tak
baik. Hubungannya apa ini? Itu sebenarnya itu seperti benalu. Dia punya sesuatu seperti kodam. Seperti kodam. Sejak di luar tanah suci dia mempunyai ya seperti kodam atau susu seperti itulah, seperti kodam yang dimilikinya, kepercayaan dia. Tapi waktu dia masuk ke tanah suci, dia menghindar. Dia akan kesakitan karena tidak ada pembantu atau energi penyusup yang dibantu sejak lama oleh Koib tadi. Berarti dia kesakitan, sakit, pasti ada pengingatnya. Bukan itu saja, mungkin ada hal-hal lain. Tapi di waktu dia pulang, Koib akan kembali lagi. Berarti menunggu. Benar, karena di hatinya masih ada kepercayaan, masih ada ikatan. Itu pengaruh juga. Koib itu lebih pintar. Iya. Karena kalau dia punya niat ke tanah suci, itu pun dia akan menghindar, akan menunggu rumahnya atau jasadnya kembali. Karena si kodam tersebut tidak bisa masuk ke tanah suci. Tidak akan bisa. Jadi seperti itu. Apakah memang saat di tanah suci tersebut ada sebuah benteng yang kokoh sehingga kok tidak bisa masuk atau seperti apa? Bukan hanya benteng. Ya. Tapi para malaikat pun sudah menjaga. Dan akan menyaring semua yang masuk. Makanya mereka yang punya kodam tidak bisa ikut. Benar sekali. Banyak orang yang kesana sakit, apalagi sampai meninggal. Itulah saat tua dia masuk dalam jamaah haji dan meninggal. Itulah energi negatifnya sudah pergi. Tapi kalau dia kembali, mungkin dia bisa hidup lagi. Oh, seperti itu. Benar. Nah, terus kan ada juga mak jamaah yang meninggal di sana. Apakah itu semua karena penyebab dari kodam atau penyebab yang lain? Sebenarnya bukan hanya kodam, tapi itu juga memang karena memang sudah menjadi takdirnya dipanggil Allah di waktu ibadah. Memang sudah waktunya dan mungkin itu tempatnya yang tepat untuk dia gugur di situ bersama pejuang-pejuang yang dulu. Seperti itu. Dan itu pun kemungkinan keinginan di waktu di luar sana, maka akan terwujud di sini. Kadang kan ada juga yang sebelum berangkat untuk menunaikan ibadah tersebut, seorang tersebut, calon haji tersebut, memang mengharapkan ingin meninggal di sana, ingin wafat di sana. Ya, itu sebenarnya banyak sekali keinginan manusia itu. Ya, ya memang itu katanya banyak. Tapi itu tidak sembarang orang. Di situ ada penyaring. Dan itu ada tulisan takdir. Siapapun yang masuk itu sudah ada. Siapa yang waktunya akan meninggal di sini, di sana itu sudah ada. Seperti jamaah haji yang masuk ke sini, itu pun tidak mudah. Tidak adanya kentek atau hati tidak akan bisa ke sini. Meskipun dia menabung cukup banyak lah, sudah waktunya belum ke sini sudah meninggal. Itu kan banyak. Ya, juga. Itu memang takdirnya sudah memang tidak di apa namanya
Di sini tidak ada tulisan nama untuk ke tanah suci ini orang itu. Oh, seperti itu. Benar. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Abdullah sendiri, kondisi saat ini kan sudah mulai berdatangan. Benar, memang. Apakah ini sudah waktunya? Apakah di sana kondisi sekarang ini semua yang datang, apakah semuanya difilter benar-benar, ataukah semuanya langsung masuk semuanya melaksanakan? Bisa langsung masuk, tapi tetap ada penyaringan. Nah, ini terakhirnya, Pak. Ini terakhir. Menurut dari pandangan kacamata gaib Mbak Abdullah, ya, perbedaan antara haji yang mabrur dan tidak mabrur ini seperti apa? Ya, sudah saya bilang tadi, seperti kelakuan itu antara mabrur dan tidak mabrur. Ya. Siapa yang tahu? Hmm. Apa manusia? Manusia jika mengatakan siapapun yang dari tanah suci kembali pasti bilangnya mabrur. Ya. Belum tentu. Makanya itu tidak sama. Tidak sama. Apakah tanda-tandanya itu baik dari sikapnya atau kelakuannya atau keadaannya itu akan terlihat di waktu dia sudah pulang. Dia akan melakukan sesuatu dan tindak lakunya pasti akan berubah jika itu benar-benar mabrur. Sangat berubah dan berbalik semuanya. Apapun perilakunya semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah haji yang benar-benar mabrur. Itu apakah langsung terlihat saat beliau pulang ataukah sebelumnya perubahan tersebut? Perubahan itu dapat dilihat di waktu dia melakukan perilakunya di waktu pulang setelah jamaah haji. Banyak jamaah haji kalau sudah pulang belum tentu dia melakukan sholat dengan baik. Belum tentu dia mau dijadikan imam dengan baik. Pasti dia sering imam itu aja. Padahal kalau benar-benar dia mabrur sebelum kumandang azan, dia sudah di situ. Perilakunya pasti akan berubah dan manusia pun akan melihat sendiri haji itu benar-benar mabrur atau tidak. Tapi hanya sekilas mata saja bagi manusia-manusia yang melihatnya. Pasti kalau sudah datang dari jamaah haji pasti mabrur, itu belum tentu di mata kau. Itu ya, karena pandangan manusia dengan gaib kan berbeda. Benar sekali. Berkali-kali dan tidak sama. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa setelah orang tersebut naik haji berangkat ke tanah suci pasti dibilangnya udah mabrur. Ya semuanya itu pasti manusia bilangnya seperti itu. Bahkan namanya pun dikasih gelar depannya. Itu dikasih gelar siapa, di siapa, haji. Pasti akan ditambahin di situ. Ternyata lucu juga ceritanya dan aneh sekali. Nah, alhamdulillah, terima kasih Mbak Abdullah mau bercerita tentang sedikit ya, kejadian semuanya kan bagi umat pesan manusia yang memang sudah mampu. Ayolah berangkat semuanya untuk melaksanakan jamaah haji bagi yang mampu, yang punya benar-benar uang yang halal
dan tindak perilaku Anda benar-benar harus bersih. Dan sekeliling rumah Anda jangan ada yang ketinggalan. Maksudnya? Gak ada yang kelaparan. Oh, seperti itu. Benar. Disantuni terlebih dahulu. Itu sebagian dari jalan Kohen yang sangat dahsyat. Bagi orang menyebutnya mabrur, tapi saat dia perilaku pertamanya mau datang, tapi di sekeliling rumahnya, tetangganya masih yang banyak kelaparan, kekurangan. Benar sekali. Berarti seandainya disuruh memilih antara berangkat naik haji atau memilih untuk memakmurkan tetangga-tangganya, berarti didahulukan tetangganya dulu. Benar sekali. Itu kan jalan. Dan doa-doa dari sekeliling rumah Anda itu lebih bagus. Seperti benar. Itu ya mungkin salah satu yang akan mengantarkan untuk menjadi mabrur. Benar sekali. Pokoknya kalau sudah mampu, ayo berbonong-bononglah ikut haji. Insya Allah. Ya. Semoga yang sudah mampu, yang sudah diberikan kelebihan serta bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar, dengan ikhlas, dengan uang yang halal. Benar. Alhamdulillah, terima kasih pesan-pesannya Abdullah. Semoga bisa untuk menambah wawasan kepada saudara-saudara kami dan bisa mengambil hikmah tentang dialog kita saat ini tadi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Abdullah. Monggo silakan kembali. Terima kasih. Mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bekalnya di bawah. Assalamualaikum. Kembali. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tadi pembicaraan kami dengan salah satu gaib yang sudah muslim, ternyata beliau sedang berada di sudut Baitullah, sudut Ka'bah, yang sering mengikuti para jamaah untuk mengikuti tawaf dan lain sebagainya, aktivitas di sana. Bercerita tentang banyak hal tadi, tentang masalah tidak bisa melihat ataupun sakit-sakitan. Itu pesan dari beliau agar semua kita bisa berhati-hati, bisa lebih bijak lagi, lebih bisa memikirkan lagi apakah ini sudah benar atau tidak, bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari obrolan tadi. Dan kami akhiri, semoga bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.